ku tetap cinta. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu biar kami tetap cinta, kami tetap setia untuk selama-lamanya, Tuhan. Biar kami mau tetap setia untuk selama-lamanya, Tuhan. Biarlah mata kami tertuju kepada-Mu. Hati kami berpaut kepada-Mu, Tuhan. Makasih, Tuhan Yesus.
Bapa, ampuni segala salah dan dosa kami, Tuhan. Kami rindu, Tuhan, untuk menyenangkan hatimu lebih dalam lagi, Tuhan. Kami rindu untuk memberikan hati kami, Tuhan, dan tidak berpaling kepada Allah yang lain. Dan di dalam nama Yesus, Tuhan, dan jangan biarkan kami jatuh sampai tergeletak. Tapi biarkanlah hati kami tertuju kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur sambut berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam pertolongan Tuhan, kami siap menyembah, memuji Engkau di dalam firman-Mu yang hidup di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sahabat Gesis yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sambut pagi hari ini dengan sukacita. Biarlah kita mau beribadah kepada Tuhan dengan ungkapan syukur dan di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang terlalu sulit untuk dipulihkan oleh Tuhan. Dan saudara yang diberkati, Tuhan selalu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Tapi sudahkah kita mau mengembalikan semua yang terbaik bagi Tuhan? Saudara, pagi hari ini kita belajar tentang The King of Solomon, dan Raja Salomo itu merupakan raja yang paling populer di kalangan bangsa Israel, yang raja yang dengan segala kemegahannya diberikan hikmat dan anugerah yang daripada Tuhan, dan dia diberikan satu tugas visi untuk membangun bait suci, dan dia menyelesaikannya dengan cara luar biasa. Dia memiliki popularitas yang sangat dikenal oleh bangsa-bangsa di sekitarnya, dan dia dikenal sebagai raja yang paling luar biasa, paling hebat pada zamannya. Dan saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika seseorang ada di puncak kejayaannya, apakah dia akan tetap bertahan? Jauh lebih mudah untuk mencapai puncak daripada untuk menjaga status yang ada di puncak. Salomo mencapai puncak kejayaannya ketika dia membangun bait suci, tetapi dia tidak tetap ada di puncak sebab dia mengalami yang namanya godaan, guncangan. Saudara, firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus 10 ayat 12, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Sekali lagi, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya jangan ia jatuh. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 6 hingga 1 Raja-Raja yang ke-15. Ringkasan dari firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 6 hingga 1 Raja-Raja yang ke-15 ini, saudara, mari kita lihat bahwa Salomo mendirikan bait suci. Apa yang dipercayakan Tuhan kepadanya untuk membangun bait suci, itu mampu dia selesaikan. Tuhan mengirimkan orang-orang yang membantu dia, mengirimkan emas, mengirimkan kayu aras dari kayu Libanon, saudara, hal-hal yang luar biasa, dan dia bisa mendirikan bait suci. Selain mendirikan bait suci, dia juga mendirikan istana Salomo. Selain dia mendirikan istana Salomo, sayangnya dia membangun istana juga bagi putri Firaun yang dinikahinya. Dan saudara, benda-benda logam yang ada di bait suci itu bukan benda-benda logam yang biasa. Pada zaman itu, saudara, pada umumnya semua terdiri dari logam emas. Kalau perak itu dianggap barang-barang yang tidak berharga. Dan kemudian setelah ditata, diaturnya dengan baik benda-benda logam di bait suci, juga tabut perjanjian dipindahkan. Pada waktu tabut perjanjian dipindahkan, kemuliaan Tuhan sungguh luar biasa memenuhi bait suci. Saudaraku, Tuhan sudah menepati janjinya kepada Daud bahwa melalui putranya Salomo, Tuhan akan mendirikan bait suci melalui putranya Salomo. Dan saudara yang diberkati, ketika itu saudara Salomo juga berdoa. Dia tidak meminta hal-hal yang lain, tapi dia meminta dengan adanya bait suci yang didirikan di bait suci yang didirikan itu, dia meminta kepada Tuhan supaya Tuhan Allah Israel tidak ada seperti engkau, engkau yang berpegang kepada janjimu, biarlah kiranya menjadi keteguhan janjimu, di mana biarlah Tuhan berpaling pada doa dan permohonan hambamu. Di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat 29 dikatakan begini, kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini siang malam, terhadap tempat yang kau katakan namamu akan tinggal di situ untuk mendengar setiap doa-doa mereka. Jadi Salomo meminta supaya barang siapa orang-orang Israel berbalik dan berdoa memohon kepada Tuhan di rumah ini, maka Tuhan akan mendengar. Dan itu pun saudara, Tuhan mendengar. Jadi sangat luar biasa bagaimana Salomo itu berkenan di mata Tuhan. Dan kemudian apa yang terjadi saudara, Salomo juga diberikan
berkat-berkat. Ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan kepada Tuhan, dia memberkati jemaah Israel. Dia memberkati jemaah Israel dan kemudian berkat-berkat itu dicurahkan kepada Salomo. Selanjutnya di pasal yang ke-9 juga Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dan Tuhan akan berjanji kepada dia bahwa mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu dengan tulus hati dan dengan benar dan berbuat sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan, dan jika Salomo tetap mengikuti segala ketetapan peraturan, maka Tuhan akan meneguhkan tahta kerajaan atas Israel untuk selama-lama seperti janji Tuhan kepada Daud. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati, Tuhan melimpahkan kekuatannya kepada Salomo, tapi Tuhan juga mengingatkan, engkau harus tetap setia, maka kerajaan ini akan tegak di hadapanmu. Saudara, ketika Tuhan menampakkan diri kepada Salomo, itu adalah bukti bahwa Salomo itu berkenan di hadapan Tuhan. Beberapa usaha dari Raja Salomo itu semuanya diberkati oleh Tuhan. Bahkan kemudian ada kunjungan Ratu Negeri Sheba yang terkagum-kagum dengan apa yang mereka dengar tentang Raja Salomo. Dan Salomo itu diberkati dengan begitu banyak luar biasa kekayaan, bahkan dihantarkan kepada dia emas dengan emas di dalam satu tahun itu kurang lebih 666 talenta dalam satu tahun. Bayangkan selama bertahun-tahun dia menerima ribuan emas. Selama bertahun-tahun dia menerima ribuan emas. Begitu banyak kekayaan yang dikumpulkan oleh Salomo karena Tuhan ada di sana. Mereka kagum dengan Salomo. Dan saudara, ternyata bukan hanya emas yang dibawa ke sana. Raja-raja yang di sekitar itu, raja-raja kota di sekitar itu pada waktu itu mereka juga kebanyakan rela anak-anaknya dipersunting oleh Salomo. Akibatnya itulah yang membuat Salomo jatuh di dalam penyembahan berhala. Salomo jatuh dalam penyembahan berhala di dalam pasal yang ke-11, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena dia menerima putri-putri raja untuk menjadi istrinya. Dalam 1 Raja-Raja 11, Salomo jatuh dalam penyembahan berhala. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, jangan kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun jangan bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, selama ini apa yang sudah diperoleh Salomo, dia beroleh kasih karunia daripada Tuhan. Dia diberikan, Salomo diberikan mandat untuk membangun rumah Tuhan, dia menyelesaikannya dan hadirat Tuhan masuk sampai di sana. Hadirat Tuhan memberkati mereka dan di bait suci orang-orang Israel diberkati. Tetapi hatinya tidak menetap kepada Tuhan. Saya mau katakan pada pagi hari ini saudara, janganlah hatimu berpaling daripada Tuhan. Saya mengambil judul, janganlah hatimu berpaling dari cinta akan Tuhan. Oh, karena Salomo jatuh cinta dengan banyak perempuan lain. Hati Salomo telah berpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Jadi orang-orang berduyun-duyun untuk rela dinikahi oleh Salomo. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan. Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, Milkom, dewa kejijikan orang Amon, dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan, seperti Daud ayahnya. Saudara, seseorang yang tidak mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, dia pasti tidak lagi mengasihi Tuhan. Mengapa dia tidak bisa sepenuh hati dengan Tuhan? Karena hatinya sudah terpaut dengan dewi-dewi yang lain. Pada waktu itu Salomo berpikir dia kuat. Pada waktu itu dia berpikir dia penuh hikmat. Kalau dia kompromi dengan dewa-dewa yang lain, dia akan baik-baik saja. Tetapi ternyata tidak seperti itu, saudara. Ayat 7, pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sesembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewi dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya. Orang-orang asing itu yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelian kepada Allah-Allah mereka. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo. Sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel dan yang telah dua kali menampakkan diri padanya. Dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti allah-allah lain, akan tetapi ia tidak berpegang kepada apa yang diperintahkan Tuhan.
Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, permintaan Tuhan bagi kita adalah jangan menduakan Tuhan. Jangan ada Allah lain di dalam kehidupan kita. Jangan kompromi. Saudara, pada saat kita membuka celah, maka peluang untuk mengkhianati Tuhan itu pasti akan ada. Pada saat kita membuka celah kepada iblis, maka iblis akan masuk untuk mencuri hati kita. Makanya saudara, jangan main-main dengan hati. Kalau hati kita terpaut kepada yang lain, kadangkala dengan kesibukan pekerjaan kita, kita lebih mencintai. Kadangkala dengan kesibukan pekerjaan kita, kita lebih mencintai pekerjaan kita. Kadangkala dengan orang yang terdekat dengan kita, suami kita, istri kita, anak kita, bisa menjadi berhala, kita lebih mengasihi mereka dan kita lebih mengasihi mereka daripada Tuhan. Dan saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan ada Allah lain di dalam kehidupan kita. Salomo menduakan Tuhan ketika dia membangun istananya sendiri. Dia juga membangun istana untuk putri Firaun. Dan ketika dia membangun kedua-duanya, saudara, kemudian hatinya mulai berpaling daripada Tuhan. Saudara, pernahkah saudara melihat bahwa ketika saudara memprioritaskan yang lain, maka saudara pasti tidak memprioritaskan Tuhan. Ketika saudara memprioritaskan kesibukan saudara, ketika saudara memprioritaskan masalah-masalah saudara, maka saudara akan melupakan Tuhan. Salomo ketika sudah menjadi tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan. Selama kita hati kita memikirkan yang lain, tentu kita pasti akan melupakan Tuhan. Makanya saudara, kita harus memilih. Yosua berkata seperti ini, pilihlah pada hari ini, apakah engkau akan menyembah Allah yang lain atau menyembah Tuhan. Tapi pada hari ini, aku dan seisi keluargaku akan beribadah kepada Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa meminta kesembuhan, meminta berkat daripada Tuhan, kita meminta pemulihan daripada Tuhan, tapi hati kita tidak mau mengasihi Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi-pagi benar ketika engkau bangun, engkau berdoa, buka hatimu kepada Tuhan dan carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Dan apa yang terjadi kepada Salomo, saudara? Maka berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya, oleh karena Daud ayahmu dan tangan anakmulah aku akan mengoyakannya. Namun demikian kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadamu, satu suku akan kuberikan kepada anakmu, oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, akibat dari perbuatan dari Salomo, maka kepadanya ditimpakan kemalangan, yaitu negerinya terpecah menjadi dua. Salomo mati pada pasal yang ke-11 dan terjadi perpecahan. Pecahnya kerajaan itu karena Rehabeam, anak dari Salomo, itu lebih memilih orang nasihat orang-orang muda. Dan akhirnya Israel pun tidak berpihak kepada dia. Muncul seorang bernama Yerobeam. Dari Yerobeam itu bukanlah keturunan dari Salomo. Dan Yerobeam kemudian memimpin kerajaan utara yaitu Israel. Rehabeam memimpin kerajaan Yehuda yaitu kerajaan selatan. Selanjutnya keturunan dari Rehabeam ada Abiam, ada Raja Asa. Dan dari keturunan Yerobeam ada Raja Nadab dan Raja Baesa. Perpecahan terjadi seperti yang sudah disampaikan oleh Tuhan. Saudaraku, mari kita jangan main-main dengan hati. Pada waktu kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, pasti akan ada masalah di dalam kehidupan kita. Saudara, jangan ada buka celah di dalam kehidupan kita. Ketika kita buka celah, maka kita pasti akan membuahkan dosa. Firman Tuhan berkata di dalam ke-10 hukum Tuhan, itu jangan berzina. Orang yang kedapatan berzina itu akan dilempari dengan batu. Orang yang didapati dia melakukan perzinahan, dia pasti akan dihukum. Tetapi di dalam perjanjian baru firman Tuhan berkatakan, seseorang yang melihat seorang wanita dan kemudian mengingininya di dalam hatinya, dia sudah berzina di dalam hatinya. Jadi saudara yang diberkati, ketika kita sudah mata seseorang pria sudah melihat wanita dengan menginginkannya, dia sudah buka celah, saudara. Jadi dari mata turun ke hati, kemudian turun kepada perbuatan.
Salomo membuka celah dengan mengundang begitu banyak gundik dan istri-istri yang mencondongkan hatinya kepada penyembahan berhala, sehingga dia jatuh di dalam dosa. Saudara yang diberkati, apakah kita memiliki berhala-berhala di dalam kehidupan kita? Mulai dari buka celah sedikit, kemudian buka celah yang lebih besar, kemudian tanpa terasa kita sudah terseret. Pada waktu Salomo menjadi tua, dia mencondongkan hatinya kepada dewa-dewa kesia-siaan. Dan kemudian dia kehilangan kasihnya kepada Tuhan. Saudara, mari biarlah kita didapati Tuhan tetap setia, tetap cinta kepada Tuhan. Jangan hati kita berpaling kepada Tuhan, karena ketika kita berpaling, di situ iblis akan mengambil kesempatan. 1 Petrus 5 ayat 8 hingga 10 berkata, sadar dan berjaga-jaga, iblis itu berusaha menggoda kita, bahkan dia berjalan berkeliling itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia ingin mencari orang yang dapat ditelannya sedapat mungkin. Ada begitu banyak orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang diseret di dalam tipu daya iblis. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Lawan dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ingat, Allah sumber segala kasih karunia telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi. Saudara tidak sendiri, ketika Kristus ada di dalam hidup kita, dia akan melengkapi, dia akan meneguhkan, dia akan menguatkan dan mengokohkan kamu. Mungkin kita akan menderita sedikit, ada harga yang harus dibayar. Tapi ingat, tidak sia-sia orang yang berlindung kepada Tuhan, karena pertolongan Tuhan, ya dan amin. Yesus pikul salib, dan kemudian kemuliaan itu dinyatakan. Saudara, untuk menjauhi godaan dosa, kita harus pikul salib, kita harus sangkal diri pikul salib, dan bahkan seperti itu, kalau perlu lari, kita harus lari. Sudah kita menderita seketika lamanya, ada kemuliaan Tuhan. Ingat, jangan menduakan Tuhan, jangan berpaling daripada Tuhan, jangan buka celah. Sebab ketika kita meninggalkan Tuhan buka celah, maka iblis akan mengambil keuntungan. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Firman Tuhan mengingatkan pada pagi hari ini, jangan buka celah, jangan beri kesempatan kepada iblis. Sebab di sekitar kita ada lawan kita, si iblis, yang bagaikan singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Sedapat mungkin dia mencari sebanyak mungkin orang yang dapat dijatuhkannya, diikat, dibelenggu, kemudian dicuri, dibunuh, dan dibinasakan. Tapi Tuhan Yesus Kristus datang untuk memberi hidup, dan hidup di dalam segala kelimpahan. Kami bersyukur kepada Tuhan, oleh karena ketika Kristus ada di dalam kami, maka Engkau meneguhkan, mengokohkan, menguatkan, bahkan meluputkan kami, membebaskan kami, sama seperti Engkau melepaskan Daud dari cengkraman beruang dan singa, dan kemudian dia bisa mengalahkan Goliat-Goliat dalam kehidupannya. Bapa di surga, kami buka hati kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang berkuasa untuk mengalahkan Goliat-Goliat di dalam kehidupan kami, dan kami lebih daripada pemenang. Kami tidak mau buka celah, kami tidak mau iblis mencuri cinta kami kepada Tuhan, tapi biarlah mata kami tertuju kepada-Mu, memuji dan bersyukur kepada-Mu Tuhan, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat mengambil kasih kami kepada Tuhan. Jika kami tetap di dalam cinta kami kepada Tuhan, kami setia, maka Engkau juga setia, dan kami percaya kami dipulihkan, diberkati, bahkan diluputkan dari yang jahat. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberkati kehidupan kami sepanjang hari ini, dan selamanya kami diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. May God bless you. Amin.